selama ini terus mungkin seperti itu, walaupun anak tertua tapi tidak merasa paling tua. Tapi yang paling kecil itu jangan merasa seperti itu. Ayah di keluarga paling kecil, mama di keluarga paling tua. Ya kita contohkan, kalau siapa yang sempat dia datang dalam kebaikan itu nggak ada masalah dan itu lebih bagus. Yang lebih dulu datang itu lebih bagus. Jadi kalian sebagai anak-anak, ayah sama mama, mantu, cucu, selama ini mungkin ayah sama mama belum bisa memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Tapi itu yang ayah sama mama mampu, semoga kalian semua itulah baik. Yang jangan ada saling iri anak yang lebih banyak baik. Karena orang tua semaksimal mungkin memberikan keadilan sebaik-baiknya dan terus mendoakan semua anak agar semua dalam baik. Namun pesan ayah dan mama nih, kalian jangan tinggalkan sholat ya, coba, karena sholat itu pokoknya. Perbaiki aja sholatnya, maka hal-hal lain akan lalu terbaiki. Jangan sampai nanti di akhirat kalian tuntut ayah sama mama ya, karena ayah sama mama sudah lepas kewajiban untuk itu semua. Apalagi agri yang sudah punya istri, punya dua anak, beberapa bulan ke depan akan nambah lagi, harus ya, harus jadi contoh yang baik dalam kesabaran, dalam tingkah laku, dalam peribadatan. Ayah udah bilang bahwa bapak itu cinta pertama dari anak-anak perempuannya. Jangan sampai nanti anak-anak kamu tuh tidak cinta kepada ayah. Seperti itu. Tapi selesaikan belajarnya dengan baik. Panjerin terus ya. Jadi nanti ayah sama mama rezeki yang Allah kasih itu enggak sia-sia. Enggak sia-sia. Orang tua selalu mendoakan agar anak-anak ini bahagia di akhirat. Tanpa kalian minta otomatis ya. Gimana orang tua itu melihat kondisi anak ini sangat memprihatinkan. Semoga setelah lebaran ini Agri, Ade, dan semuanya itu mengumpulkan hidup-hidup rezeki yang lebih mudah ya, lebih baik lagi. Jangan gampang putus asa jadi manusia. Kalau kita mau hidup susah, harus cari segala sesuatu yang gampang, akan susah kalau hidup. Tapi kalau kamu mau hidupnya gampang, cari yang susah. Itu prinsip dalam kehidupan. Supaya kita ada perjuangan dalam kehidupan. Ya mau enak-enakan kan tidur-tidur aja, bong-bong waktu itu. Tapi gak bisa. Nepek-nepek kepada Agri, kamu tanggung jawab sudah semakin banyak nanti. Ayah tahun depan sudah pensiun, yang otomatis secara finansial karena tadi sudah seperti tidak tahu ini lagi. Nah itu kalau dicangkan. Makanya ini jadi perhatian buat kita semua. Dan terus terang, ayah sama mama belum bisa membahagiakan anak-anak itu mantu seperti yang kalian harapkan. Tapi mohon kalian terima dengan ikhlas kepada saya. Ya, yang fitri ini sama-sama kita berdoa semoga Allah memberikan kita umur yang panjang, disehatkan jasmani rohani kita, kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba yang taat beribadah kepada Allah. Allah perbaiki lagi kehidupan kita ke depannya, lupakan dan mudahkan rezeki kepada kita semua. Allah berikan kepada Pak kepada Habib kecerdasan, keseriusan dalam menuntut ilmu sehingga kalian bisa menjadi anak-anak yang berilmu, yang bisa mengamalkan ilmunya dan ilmu itu manfaat kalian, keluarga dan umat dan kepada umatnya. Kalian harus tahu bahwa ayah itu hanya memberikan contoh-contoh kebaikan di hukuman, bukan buat ayah. Ya nanti kembali kepada kalian semua, karena kalian nanti akan terjun di masyarakat. Masyarakat itu dunia nyata. Jangan sampai kita bisa ngomong tapi nggak bisa melakukannya. Jangan. Semoga itu terjadi ke konsistenan komitmen kita. Apalagi di sini kalian tahu sendiri bahwa anak-anak semua di sini berprestasi dengan baik. Jangan tidak berprestasi kalian itu. Supaya terus berkesinambungan kehidupan diri kalian jadi baik. Jadi itu aja, kita nanti akan sama-sama ke rumah Wakus, nanti ibarat ke rumah nenek nanti. Seperti itu. Jadi ayah mohon maaf dan batin, biar yang nanti ini, semoga kita semua dalam kebaikan-kebaikan, dimanjangkan untuk semua, dan kita selalu saling mendoakan, saling memaafkan. Orang tua nggak gengsi, ayah mah minta maaf dulu kepada anak nggak gengsi. Ayah paling nggak bisa untuk menahan diri, nggak bisa. Ayah paling nggak gengsi untuk minta maaf kepada kalian semua. Ya, jadi itu aja barangkali dari ayah tahun ini. Semoga semua gembira di tahun ini, di hari ini, dan semoga nanti adik pada saat akan melahirkan diberikan kemudahan, kelancaran, dan kita semua diberikan kebahagiaan, kegembiraan ketika bertambah lagi satu anggota keluarga di keluarga besar kita. Sekian dari ayah, mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin, tuan Jin.
9 menit tuh, ngapain 9 menit? Tapi Dani salam dong, mau ditutup. Salam dong, mau ditutup. Aku udah tadi kan. Aku tadi dari doa. Belum, yes, belum doa. Assalamualaikum Kacamata ya.
Oke. Ya, cepetan.